Pasien COVID-19 terus bertambah di Provinsi Jambi lantaran kurangnya kesadaran warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi melakukan razia masker bagi warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Petugas menghentikan warga yang tidak menggunakan masker, memberikan sanksi push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apabila di hari kedua masih ditemukan warga yang tidak menggunakan masker, petugas akan memberi sanksi denda sesuai dengan peraturan Bupati Muaro Jambi. Petugas juga meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melewati Mako Polres. Kita periksa orangnya apakah sudah menggunakan masker atau tidak. Bagi yang tidak menggunakan masker, kita berikan teguran secara lisan maupun teguran fisik. Kita minta mereka untuk push up sehingga paling tidak mereka merasa setelah diberi hukuman ada kewajiban untuk menggunakan masker. Peraturan tersebut menegakkan hukum dan menegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hasil razia tersebut, petugas memberikan sanksi lisan kepada warga sebanyak 25 orang. Teguran fisik berupa push up 10 orang. Jumadi, Kompas TV Jambi. Empat perjanjian yang dipimpin oleh Umat Kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.